Hey, what's up guys, welcome to OV22. Kembali lagi dengan saya Fikri. Dan pada kesempatan kali ini saya nggak akan banyak basa-basi, langsung to the point aja. Saya akan membuat surat tantangan terbuka untuk Intan Nurliana, yaitu turis asal Malaysia yang lagi viral karena memberi rating buruk pada Indonesia, lebih tepatnya di kota Jakarta yang katanya kotanya itu amburadul dan juga banyak sampahnya. Sekarang gue akan kasih paham kepada Intan Nurliana bahwa Indonesia tidak seburuk itu. Sekarang gue sudah ada di desa paling bersih sedunia, yaitu desa Panglipuran yang terletak di Bali. So, jika Intan Nurliana lihat video ini, gue tantang Intan Nurliana, apakah di Malaysia juga ada tempat-tempat indah seperti ini? Kalau ada, coba balas video gue dengan konten lu yang terbaru. Kita akan komparasikan lebih bagus mana antara Indonesia atau Malaysia tempat wisatanya. Ya, gue di sini bukan untuk menjelek-jelekan Malaysia, enggak. Gue cuma ingin menantang aja untuk mengkomparasikan sebagus mana tempat wisata antara Indonesia atau Malaysia. Jadi di sini nggak ada menang atau kalah, ya cuman have fun aja untuk komparasi. Let's go, gue akan tunjukin desa Panglipurannya. Cuy, ini cuy untuk desanya cuy, keren banget cuy. Dan untuk Intan Nurliana, kan katanya Indonesia itu kotor ya. Lu lihat ini selokannya bersih banget, nggak ada sampah sama sekali. Kemudian di jalan-jalan ini, kalau gue zoom, ini mana ada sampah sama sekali, nggak ada sampah sama sekali cuy, bersih banget cuy. Tata letak rumahnya dan relief-relief patung Balinya ini keren banget cuy. Tuh lihat, mana ada sampah yang semburat katanya kayak di Jakarta ini. Jadi untuk Intan Nurliana itu tergantung budget lo aja cuy. Kalau lo budgetnya banyak, bisa coba untuk ke Bali. Banyak tempat wisata yang indah-indah. Tuh, bule-bule dari luar negeri aja kesini semua. Tuh lihat, ini mayoritas yang berwisata kesini ini bule semua cuy. Gue kayak warga asing kalau di sini. Kita liatin sisi lainnya, oke? Gimana? Bagus banget kan? Jika ada sampah, coba komen aja di bawah di menit keberapa dan di mana, sebutin. Gue tantang lo. Emang seindah ini sih Bali Indonesia itu, keren-keren. Dan bangunannya, bangunan khas-khas Balinya, pura-puranya, wah mantap banget cuy. Gak ada yang bisa ngalahin cuy. Tuh lihat. Oke, gue tambahin lagi durasinya biar lo bisa lihat untuk view dari desa Panglipurannya kayak gini guys. Untuk jadi untuk Intan Nurliana, cepet kesini ya biar lo tahu kalau Indonesia itu seindah ini. So, jadi untuk video saya kali ini segini aja. Demikian surat terbuka saya, surat tantangan saya untuk Intan Nurliana untuk membuktikan destinasi Indonesia atau Malaysia yang terbaik. Thanks sudah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe, like, and see.